Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di Acap Channel. Okey, barang apa yang aku nak review hari ni guys? Okey, barang ni aku tak buka lagi, baru sampai je tadi. JNP hantar. Okey, sekarang aku akan buka barang ni. Jom kita tengok. Baik lah. Okey geng, inilah barang yang aku beli di Shopee. Harga nanti aku akan letak di link description. Okey, sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe dulu channel aku ni dan tekan button notification untuk video-video yang menarik selepas ini. Okey, inilah nama dia, parking sensor. Okey, seperti yang korang boleh tahu tengok, parking sensor ni untuk kereta kancil aku tak ada parking sensor. So, kalau yang mana kereta-kereta yang tak ada parking sensor, korang bolehlah pasang parking sensor ni, mudah je. Cuma korang perlu tebuk je korang punya bumper belakang. So tu tak ada masalah. Kalau korang guna untuk jangka masa yang lama, dia tak ada masalah. Memang cantik. So bila korang undur, nanti korang akan, dia akan bunyi tik-tik-tik macam tu. So parking sensor ni ada dua jenis. Satu yang tak ada display. Yang satu lagi tu, dia ada display. So yang aku beli ni, yang ada display. So kita boleh tahu jarak bila kita undur tu. Yang tak ada display tu, dia hanya bunyi saja, buzzer dia tu. Okey, jom kita buka kotak ni. Okey, sebelum aku buka kotak ni, aku nak tunjuk dulu. Yang depan kotak macam ni. Okey, yang berwarna putih aku beli, nampak kan? Dia ada warna putih, dia tunjuk dah kat sini warna putih. Lepas tu, di tepi kotak dia. Okey. Haa, ni warna putih. Nampak tak? Ada skala ni aku warna putih. Haa, ni display dia. Lepas tu yang mana tak ada display, dia akan bagi buzzer ni je. Okay, ni belakang kotak. Dia made in China. Okay, tepi pun sama macam sebelah ni. Okay, jom kita buka. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Ya, inilah parking sensor yang aku tunggu-tunggu. Okay, dia mempunyai kertas manual. Technician data bagian-bagian ni. Lepas tu berapa volt, berapa volt. Tiap volt kita boleh tengok. Okay. Lepas tu apa lagi lah. Dia ada. Ni kedudukan cara nak pasang dia. Okay. Lepas tu distance-distance dia. Macam ni. So buku-buku ni boleh lah kita. Kalau tak mau rujuk, korang tengok lah video aku cara nak pasang ni. Mudah lah. Nampak, korang kena ukur dulu bumper-bumper dia ni. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sebab kalau terlalu tinggi takut detect. Sensor tak detect jarak belakang. So kalau terlalu rendah pun tak boleh kot. Takut nanti dia bila undur, dia akan detect yang item-item macam batu kecil-kecil pun akan detect. So pasanglah ukur elok-elok. So untuk kancil nanti aku tunjukkan. Okay ni. Okay ni dia punya apa nama kotak dia. Kotak macam tempat dia nak pasang lah. Nampak. Ada A, B, C, D, display, power. Power ni kita dah wiring kat power, kita masuk kat sini. Display pun kita untuk kita sambungkan dengan display ni. Lepas tu yang ni A, B, C, D ni ada lah. Dia punya tu nanti aku tengok, aku tunjukkan apa. Okay. Lepas tu dia ada bagi gerudi. Nampak tak? Gerudi untuk nak tebuk kita punya bumper. Memang ngam-ngam saiz ni. Okay, ni dia punya display. Kita boleh letak atas dashboard kita. So display dia macam ni. Nampak? Okay. Dia ada. Ni dia punya jarak dia semua. Okay. Lepas tu ni kita nak cucuk dia. Dekat kita, dekat dia punya ni. Petak ni. Untuk display. So. Yang ni sensor. Keempat-empat sensor ni. Sensor pertama. Dia ada label ni. Ni up. Ada up, down, bagian. Nampak kan? Ni up. Bila up ni kita kena letak atas tau. Macam ni. Nanti aku tunjukkan. Lepas tu yang ni ada label ni. A, B, C ni. Tak silap.
Oh ni S1. Ah, nampak. Nanti kita pasang. Lepas tu yang ni apa tu sensor yang kedua. Dia label perut ni. Oh ni dia label S saja. Okey, sensor kedua, sensor ketiga dan sensor keempat. Itu sahaja. Dan ini adalah wire untuk power. Ha. Hitam negatif, merah positif. So untuk power. Nanti akan masuk kat sini, power. So yang ni pula dia bagi apa nama ni, double tape untuk kita nak lekat ni. Yang hitam ni dekat bonet. Dan untuk yang ni display dia. Untuk kita letak di display ni, kita lekat di atas dashboard kita. Itu sahaja yang dia bagi. So ada ke atas dah. So nanti jom kita pasang, sama-sama pasang. Korang hanya perlu ada gerudi, yang grinder guli nak tebuk korang punya bumper. Lepas tu yang tu je. Lain semua tu wiring. Okey, jom aku tunjuk satu-satu. Okey kan, sekarang aku akan ukur dulu menggunakan tape ni. Di belakang ni. Okey, sensor pertama A kat sini, sensor kedua B di sini, sensor ketiga C, sensor keempat D. Jom. So mengikut manual, buku manual dia, dia mengatakan bahawa jarak dia mestilah 50 cm daripada ground, daripada tanah ni. So kita ambil 50 cm, kita ukur sampai ke sini. So kat situ lah jarak dia. Nanti aku buat dulu, nanti aku tunjuk kat korang. Okey, aku telah pun siap tandakan yang mana perlu ditebuk. Minta maaf lah sebab suara aku tak apa nak dengar sebab hujan di luar sana. Okey. So kat sini aku ukur panjang kita punya bumper ni daripada sini hingga ke hujung tu adalah 136 cm. So aku bahagikan kepada 2 untuk aku dapatkan titik tengah ni. Bila dah dapat titik tengah, aku bahagikan lagi, nampak? Kedua-duanya. So kat situ aku dapat ukuran daripada sini. Yang ini, lepas tu yang ni, sensor yang ketiga yang ni, dan yang keempat belah hujung. So korang kena ukur bagi dia sama. So untuk pengukuran daripada bawah, daripada titik ni hingga ke bawah kita punya ground, mestilah 50 cm. Okay, ni aku tunjukkan. Okey. 50 cm daripada bawah. Nampak? Okey. Nampak anggaran dia dalam 50 cm. Sama, yang lain pun sama, 50 cm. Nak daripada bawah. Okey. So kurang, kalau korang terkurang atau terlebih tu tak apa, tapi anggaran dalam 50 cm. Yang lain pun sama. So kita boleh tebuk dah lepas ni ke empat-empat sensor. Okay.
Okey, untuk bonet kancil dia boleh buka getah ni di bawah ni. So dia akan nampak bawah terus. Kena nampak bawah ni terus. Ha, macam tu. Okey, ni aku dah tebuk. Okey. Okey, sekarang lubang ni aku akan letakkan sensor. Okey, masukkan wayar dulu. Wayar ni kita sumbat-sumbat masuk ni. Okey, untuk sensor ni dia ada up. Dia ada tulis UP up. Nampak? Oh, kotor tangan. Bisa aro tangan apa main. Okey, ni up. So up ni mesti duduk belah atas. Ok, jom kita masukkan. Ha, dia akan memang ngam-ngam sensor ni. Sebab dia dah sampai dia punya gudi tu. Lepas tu yang tu pun memang ngam-ngam. Ok, nampak. So nanti kita letakkan ke empat-empat ni. Macam tu saja. Okey geng. Untuk wayar yang untuk kita nak ke display tu kan dia hitam merah. So korang buka dia punya ni getah ni, korang masukkan dekat sini dan korang buka skru dua ni untuk korang tarik wayar tu. Kalau korang lihat wayar di sini masuk sini, dia akan masuk keluar kat sini. Nampak kan? Okey, nampak. Ha, masuk sini. So ini akan cucuk di display. Dan yang warna merah akan tap dekat reverse punya lampu. Warna hitam akan tap dekat mana-mana bodi yang besi-besi. Okay, jom kita buat. Okay geng, untuk wire merah tadi kita tap pada wire reverse. Wire reverse ni korang tengok kat lampu reverse, ambil wire warna biru. Okay, tu je. Okey, lepas tu balut dengan kemas. Okey. Okey, wayar merah kita pasang kepada di wire reverse. Wire hitam aku tap pada skru ni. Nampak? Okey, kalau korang boleh tengok, okey, aku tap kat skru lampu belakang. So, ini kan dah keluar. Yang ni kita cucuk pada power. Nampak? PWR power. So, yang ni masukkan pada power. Lepas tu yang display ni punya display ni hujung dia kita masuk di display. Okey. Okey, untuk display aku letakkan di tengah-tengah ni. So, wayar tu aku akan lalukan. Okey, buka benda ni. So, aku lalukan buka kapet ni. Ha, sebelum buka kapet kita kena buka yang kita punya ni. Okey, masukkan, selitkan wayar-wayar tu di bawah kapet. Masuk tepi ni. Okey, lepas tu akan keluar di bawah ni. Selitkan. Selitkan di bawah-bawah kapet. Masukkan bawah ni. Okey, ni aku punya ni. Okey, dah selitkan bawah ni. Dan display tu punya wire akan keluar di belakang bonet. So nanti wire display ni akan dicucukkan di kotak fuse dia. Kotak yang tadi kita buat raw display tu. Okey, jom kita cucuk. Okey, kalau korang boleh tengok di sini, aku dah sambungkan semua sensor-sensor aku pada fuse ni. Okey. Seperti aku terangkan tadi, ini sensor A, sensor B, sensor C dan ni sensor D. So,
dia akan masukkan dalam fuse ni. Okey, ke semua sensor tu yang A, B, C, D dia akan cucuk di sini. A, B, C, D. Dan yang ni display dan ni power dia. Ha, itu sahaja cara pemasangan. Nampak? Okey. Okey, siap sensor. So kalau kita masuk gear reverse,